Salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pemirsa Tabura Injil dimanapun Anda berada, hari ini kita berjumpa kembali lewat siaran Tabura Injil. Semoga perjumpaan kita di hari ini, kita semua ada dalam keadaan yang baik, keadaan yang sehat. Bahkan dalam keadaan duka pun kita patut bersyukur atas kasih Tuhan yang telah Dia nyatakan bagi kita. Hari ini lewat siaran Tabura Injil, sebagai orang yang telah ditebus oleh Tuhan, kita terus harus diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Maka lewat perjumpaan kita di hari ini, kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita membuka serta membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu atas segala kasih setia dan segala yang baik yang telah Engkau nyatakan dalam perjalanan kehidupan kami. Kami sadar dengan sungguh bahwa semua yang boleh terjadi bagi kami itu karena campur tangan daripada-Mu Tuhan. Karena itu, biarlah ketika kami tunduk di hadapan kekudusan-Mu, menaikkan syukur kami, terimalah sembah dan sujud kami di hari ini. Bapa di surga, lewat perjumpaan kami di hari ini, lewat siaran Tabura Injil, kami hendak belajar dari firman-Mu. Beri kami roh-Mu yang kudus, memenuhi seluruh keberadaan hidup kami. Baik itu para pendengar dimanapun mereka berada. Ketika ada kerinduan, ketika ada kesempatan yang boleh terjadi seperti saat ini untuk mendengarkan firman-Mu. Agar kami dapat memahami, mengerti firman Tuhan berdasarkan keputusan yang datang daripada-Mu di hari ini bagi kami. Berfirmanlah kepada kami Bapa di surga lewat perjumpaan indah ini. Firman Tuhan hendak disampaikan. Amin. Pemirsa dimanapun Anda berada, kita akan membaca dari kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang kita baca di hari ini terambil dari dalam kitab kudus perjanjian lama, yaitu kitab Mazmur pasal 24 ayat yang pertama. Sekali lagi kitab Mazmur pasal 24 ayat yang pertama. Saya akan baca bagian ini untuk kita bersama. Judul pembacaan, kedatangan Raja Kemuliaan dalam Bait Allah, Mazmur Daud. Ayat yang pertama. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Demikian bagian firman Tuhan bagi kita di hari ini lewat siaran Tabura Injil. Biarlah kuasa Roh Kudus menolong kita untuk memahami akan kebenaran firman Tuhan yang telah kita baca dan hendak kita renungkan di hari ini. Pemirsa dimanapun Anda berada, tema bagi kita lewat perenungan firman Tuhan dalam kitab Mazmur nomor 24 ayat yang pertama adalah segala sesuatu adalah milik Allah. Tema kita, segala sesuatu adalah milik Allah. Tema ini akan mengantar kita untuk memahami maksud Tuhan lewat perenungan firman Tuhan di hari ini. Saudara-saudaraku yang terkasih, dimanapun Anda berada, ayat yang kita baca di hari ini adalah sebuah pernyataan pemazmur bahwa segala sesuatu yang ada di bumi dan semua yang mendiaminya adalah milik Allah. Itu berarti hidup kita dan semua yang kita miliki, termasuk pekerjaan, harta benda, uang, itu semua adalah milik Allah. Nah, mari kita lihat di dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat yang ke-15 yang berbunyi sebagai berikut. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Ayat yang ke-15 dari Kejadian pasal 2 ini mengingatkan bahwa ketika Allah menciptakan Adam, lalu Allah memberi dia kehormatan untuk memelihara Taman Eden.
Allah tidak mengalihkan hak kepemilikan itu dari Allah kepada Adam. Nah, saudaraku, Adam hanya seorang pelayan untuk memelihara, untuk merawat, dan untuk menjaga, mengurus Taman Eden dengan bertanggung jawab atas semua yang dipercayakan Tuhan Allah kepadanya. Itu berarti segala sesuatu yang kita miliki harus menjadi bagian yang kita rawat. Segala sesuatu yang ada pada kita ketika kita mendapatkannya di dalam dunia ini harus menjadi bagian yang kita rawat. Harus menjadi bagian yang kita kelola. Kita kelola penggunaannya untuk apa, Bapak Ibu? Untuk kemuliaan Tuhan. Karena semua yang ada pada kita itu milik Tuhan, bukan milik kita secara pribadi. Segala sesuatu adalah milik Allah. Termasuk hidup saya dan Bapak Ibu itu milik Tuhan. Nah, pertanyaannya bagi kita di hari ini adalah, seberapa banyak orang yang sadar dengan sungguh bahwa hidupnya itu milik Allah? Seberapa banyak orang yang rela memberi hidupnya kepada Allah? Memberi hidupnya dimiliki oleh Allah. Saudara-saudaraku yang terkasih, sejak manusia jatuh ke dalam dosa, sejak manusia menjadi hamba dosa, sejak manusia dikuasai oleh dosa, maka kita patut bersyukur. Karena sekalipun sejak kita jatuh ke dalam dosa, Tuhan tidak meninggalkan kita, tapi Dia mengangkat kita. Karena kita adalah milik-Nya. Dan puji Tuhan, karena Tuhan sendiri yang merancang karya penebusan bagi kita itu, bagi manusia. Sehingga kita menjadi milik Allah melalui karya penebusan di dalam diri Yesus Kristus. Allah ternyata telah menyediakan segala sesuatu dalam hidup kita supaya kita kelola dengan benar untuk dipergunakan dengan tujuan yang baik dan benar. Untuk dipergunakan bagi kemuliaan Tuhan, Sang Pemilik segalanya. Mari kita melakukan yang Tuhan kehendaki. Mari kita menjalani seluruh kehidupan kita. Buang kekhawatiran kita. Buang segala sesuatu yang berkaitan dengan segala hal yang ada di dalam dunia tentang hal kekhawatiran. Mari kita buang. Karena Allah tidak menyediakan kekhawatiran untuk kita. Tetapi Allah menyediakan segala hal yang baik untuk kita. Kembali kepada diri kita. Bagaimana kita memahami maksud Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara-saudariku yang terkasih, bunga bakung Tuhan pelihara, Tuhan rawat, Tuhan jaga. Burung di udara Tuhan pelihara. Apalagi kita yang begitu mulia di hadapannya. Apalagi Bapak Ibu dan saya, apalagi kehidupan kita yang begitu berharga. Karena itu mari kita jalani hidup kita bersama dengan Tuhan. Kita menghargai segala sesuatu yang telah Tuhan beri sebagai bagian untuk kita. Kita merawat demi kemuliaan Tuhan. Mari kita menjalani seluruh hidup bersama dengan Tuhan agar semua yang kita miliki, segala sesuatu yang ada pada diri kita, semua yang kita kerjakan, memberikan kemuliaan bagi Tuhan. Karena Dia adalah pemilik seluruh segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini, termasuk Bapak Ibu, anak-anak, dan saya. Mari kita melakukan semua yang Tuhan kehendaki agar kehidupan kita diberkati. Tuhan memberkati kita lewat firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan Allah atas kesempatan yang telah Kau berikan. Kami boleh ada dalam perenungan firman Tuhan lewat siaran Tabura Injil di hari ini. Tuhan memberkati, menolong kami dengan kuasa Roh Kudus agar kami dapat melakukan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Karena telah ternyata Bapa, ketika kami mengandalkan diri kami, ketika kami mengandalkan semua yang ada pada kehidupan kami dalam hidup kami, kami tidak akan melakukan firman-Mu dengan baik dan benar. Terima kasih untuk kesempatan yang telah Kau berikan.
setiap pemirsa dimanapun mereka berada ketika mereka berdiri, duduk, tidur, ataupun dalam keadaan sakit, dalam berbagai pergumulan yang ada. Ketika mereka mendengarkan firman Tuhan, Tuhan berkati, Tuhan tolong mereka. Agar firman ini dapat mengangkat segala pergumulan, beban hidup mereka, sakit, penyakit. Memberikan peneguhan iman percaya kepada Tuhan Allah sumber segala berkat. Yang terus menyertai, memberkati mereka. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah di hari ini menjadi berkat tersendiri bagi kami lewat perenungan firman Tuhan. Ini doa kami Bapa, ampuni salah dan dosa kami. Dengarkanlah seruan doa kami di hari ini. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus kami berdoa dan memohon. Amin. Pemirsa dimanapun Anda berada, demikian pada kesempatan di hari ini lewat siaran Tabura Injil kita telah mendengarkan firman Tuhan. Terus saksikan siaran Tabura Injil yang akan disiarkan setiap hari lewat channel YouTube Klasis Siapan Selatan. Tuhan memberkati kita lewat firman Tuhan di hari ini. Shalom.